Tidak, aku tidak mau. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Kok Lucky gak bisa ditelepon? Gimana sih? Padahal butuh Lucky buat meeting investor penting ini. Apa ini ada kaitan sama hal mistis yang dia pernah ceritain sama aku? Aku tidak mau. Gimana saya? Tolong. Oke, kemana sih? Pak, meetingnya harus segera dimulai, Pak. Dan Bapak harus segera menemukan Lucky. Ya, aku tahu. Ya udah, kamu tunggu di sini. Aku mau cari Lucky. Kamu buat aja alasan ya, biar tunda meeting, oke? Iya, Pak. Oke. Saya tidak mau! Tolong lepaskan saya! Lucky, buka pintu! Ayo! Tidak! Lucky! Aku tidak mau. Santai. Lucky. Tidak. Tenang. Ini. Atur nafas. Ayo bro. Ayo fight. Ayo tenang. Ini. Santai. Tidak. Ayo angkat. Adam, aku butuh bantuan kamu. Teman aku dalam bahaya. Yaudah, aku teks Alam aja. Thank you. Tidak! Ini tenang. Tidak! Luke! Aku tidak mau! Vigo, ada apa ini? Aku gak tahu, Adam. Tapi yang aku tahu, Lucky sering mendapatkan teror hantu. Sepertinya ini dalam pengaruh arwah jahat. Tidak! Soal Adam gimana nih? Vigo, coba jelasin sebenarnya ada apa ini? Jadi begini ceritanya. Bu, Yesta gak mau tahu Bu. Pokoknya Yesta harus nikah. Iya, tapi kenapa mendadak begini, Yesta? Ya ampun, Bu. Aku tuh udah mau umur kepala 3, Bu. Aku gak mau dicap rawan tua dan dianggap orang gak laku. Iya, Ibu ngerti. Tapi kamu mau menikah sama siapa? Lucky, Bu. Lucky? Iya. Lucky teman kuliah kamu dulu? Iya, Ibu. Dia dulu teman akrab aku, Bu. Ibu masih ingat kan? Kita dulu sering jalan berdua, dan aku juga pernah bawa Lucky kemari, Bu. Ibu akan selalu dukung niat dan rencana kamu. Tapi, apa Lucky punya perasaan yang sama seperti kamu? Bu, itu gak penting. Yang penting niat dulu, Bu. Aku tuh dari dulu udah sayang dan cinta sama Lucky. Pokoknya aku harus nikah sama Lucky, Bu. Terus, sekarang apa mau kamu? Aku akan kejar Lucky, Bu. Sampai dia bisa cinta sama aku. Pokoknya aku harus nikah sama Lucky, Bu. Sayang, ibu akan dukung kamu apapun itu demi kebahagiaan kamu, nak. Ibu gak mau orang lain mencap kamu jadi perawan tua dan gak laku. Ibu gak mau, apalagi tetangga di sini, ya. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Bu, ya. Aku mau ke rumah Lucky. Ibu doain aku, ya. Iya, ibu akan selalu doain kamu. Kamu hati-hati, ya, nak. Iya, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, nak. Ibu akan lakukan apapun demi kebahagiaan kamu.
Yesta. Kamu tenang dulu ya. Aku nolak kamu bukan tanpa alasan. Terus alasannya apa? Selama ini kamu baik sama aku. Tapi kenapa permintaan aku yang satu ini kamu tolak? Aku nolak kamu karena dari dulu aku menganggap kamu sebagai teman. Gak lebih dari sahabat. Karena aku nyaman di posisi itu. Nyaman kamu bilang. Gak, Luk. Selama ini aku memendam perasaan sama kamu. Aku ingin nikah sama kamu. Aku gak bisa, Yes. Maaf. Setelah apa yang aku lakukan buat kamu, aku selesaiin skripsi kamu, aku kerjain semua tugas-tugas kamu. Sampai kamu bisa kerja di tempat Vigo pun, itu semua karena aku. Tapi apa balasan kamu? Yesta, aku benar-benar minta maaf. Aku gak bisa. Kita cuma sahabat. Sahabat kamu bilang. Sahabat gak akan hancurin perasaan aku kayak gini. Sahabat gak akan bunuh cinta aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbak bangun, Mbak. Saya harus telepon Adam. Waalaikumsalam, Dam. Tolong, Dam, segera kesini, Dam. Di perempatan jalan Kampung Ucit, Dam. Ada korban tabrak lari, Dam. Korbannya meninggal, Dam. Tolong, Dam, segera kesini, Dam. Saya tunggu, Dam. Astagfirullah, ya Allah. Beres kan, Ti? Aduh. Makanya kalau kerja tuh jangan pakai prosedur. Emang gitu prosedurnya. Biar teratur. Kamu bukan seorang birokrat ya. Kamu tuh reti. Apapun pekerjaannya kalau kita teratur, itu bisa cepet bagus, rapi. Udah lah, kamu gak usah ngeyel. Ikut aja. Tapi ngaco cara begitu, gak cepet. Gimana sih, Bos? Ini lagi ngomong, lu ngomong apa? Lu berantem berdua kalau udah ketemu aja lu. Ini? Ini duluan. Eling. Lu kan tahu sendiri, gue. Selera cewek gue kayak gimana. Gue gak bisa kalau Yesta jadi pacar gue. Apalagi jadi istri. Ya kan namanya juga perasaan, bro. Ya, gue juga heran. Kenapa Yesta nekat nyatain perasaannya ke gue? Ya maklumin aja. Kan kalau cewek udah umur segitu kan susah dapat cowok. Ya mungkin buat dia yang cuma ngertiin dia ya itu loh. Iya, yeah, gue ngerti. Tapi kan cinta gak bisa dipaksakan, gue. Aku juga mirip sama Yesta. Mempertaruhkan hati kanya. Kita mau antar ini gimana ya? Keluarganya gimana ya? Ini kan ada teleponnya si ini nih. Si jenazah, coba dicariin telepon itu yang keluarganya ada ya? Urutan awalnya, tapi gimana caranya? Dari telepon keluar kan ada di tuh. Di telpon. Di kontak dong. Oh iya, Din yang pertama. Telepon keluar. Iya. Dia sering telepon kemana tuh, coba? Ya salah, Meme di telepon. Masuk. Yesta. Nah kan? Ntar ya, Go. Halo, selamat malam. Ya. Apa betul ini keluarga atau sahabatnya Yesta? Oh gitu ya? Begini, kita mau ngasih tahu kalau kita habis nemuin jenazahnya Yesta di jalan karena kecelakaan. Apa? Yesta kecelakaan? Gak mungkin. Ini pasti gara-gara gua. Gak mungkin, ini pasti salahku. Hah? Ada apa? Yesta, Bu, Yesta. Kenapa sama Yesta? Yesta kecelakaan. Hah?
Jangan-jangan dia bunuh diri gara-gara gua. Cintanya gua tolak kok. Lo gak boleh mikir negatif kayak gini, bro. Ini bukan salah lo. Kan kecelakaan itu bisa terjadi ke siapapun. Bukan cuma Yesta. Gak boleh. Ini nih. Bro, maaf. Kayaknya gua harus pergi. Iya, bro. Bro, pokoknya menurut gue, mendingan besok kita ke pemakaman Yesta. Iya, benar juga kok. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesta. Aku tega tinggalin ibu, nak. Ini semua pasti gara-gara kamu. Kamu kan yang bikin anak saya jadi seperti ini. Iya kan? Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud menyakiti hati Yesta. Saya juga tidak tahu kalau kejadiannya seperti ini. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Permintaan maaf kamu dan air mata kamu gak akan membuat anak saya hidup kembali. Camkan itu. Sabar, Bu, ya. Ana minta inti yang tabah dan sabar. Kematian ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa membendung takdir dan ketetapan Allah. Ini ujian. Jadi ana mohon, ente bersabar. Saya yang menjadi saksi mata pada saat jenazahnya Yesta ditemukan. Ini benar-benar murni kecelakaan, Bu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Iya, Bu. Saya juga lihat motornya itu bengkok. Dan ada patah di beberapa bagian. Sepertinya terkena benturan keras. Saya nggak butuh penjelasan kalian semuanya. Nggak butuh! Saya permisi. Kamu anak ibu satu-satunya, nak. Kenapa tinggalin ibu? Mendadak seperti ini. Kamu ngapain di sini? Nggak ngantor? Aku izin, Dam, karena aku di sini pengen ketemu sama kamu. Tadi juga aku ketemu sama teman kantor kamu, katanya kamu masuk siang. Tadi aku habis dari pemakaman, ngurusin temennya Vigo yang meninggal. Temennya Vigo? Kok Vigo nggak bilang sama aku sih? Tapi dia nggak ngomong aneh-aneh kan sama kamu kan? Aku bingung kan ya. Satu sisi aku harus mempertahankan cinta kamu. Tapi di sisi lain, kalau aku berontak, mama kamu makin benci sama aku. Tapi aku mohon sama kamu ya, Dam. Tolong lakuin sesuatu. Jangan diem aja, ya. Lo kenapa, bro? Kalau kerja, lo harus fokus dong. Kan lo tahu, proyek kita banyak. Dan klien kita minta apa? Hasil yang perfect. Lo harus bisa profesional, man. Hah? Sorry, Go. Apa ini ada kaitan dengan kematian Yesta? Sorry, Go. Hari ini gue gak maksimal kerja. Kenapa? Lo sakit? Atau lo perlu mungkin istirahat atau gimana? Oh, enggak perlu. Gua akan kerja profesional kok. Seharusnya masalah Yesta enggak dibawa ke kantor ini. Gini deh, bro. Lo tahu kan gue percaya banget sama lo. Gue percaya banget sama potensi lo. Dan gue juga enggak peduli lo mau pakai cara apapun, yang penting lo harus selesai ini, oke? Okay? Oke. Ini. Thank you, bro. Oke, go. Menikah denganku. Aku minta maaf, Yesta. Luki. Luki. Ini kenapa?
Yaudah deh, mendingan lo pulang aja, lo istirahat. Hah? Yaku. Ayo. Biarin OB aja beresin ini semua, gak apa-apa. Ayo, kamu istirahat. Ya. Kenapa sih?